di channel saya Jero Putu Arnold. Bagi Anda yang nonton video saya pertama kali, nama saya adalah Arnold dan saya berasal dari Rusia. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Oman Bin. Channel tergokil, tercucu, tergila, tercipta untuk kalian semua. Yeah. Yo. Enjoy the video. Alright guys, hari ini saya sempat dengar berita nih, ada orang ngomongin tentang Papua ya. Yes. Mereka bilang kalau Papua itu monyet. Monyet. Dan gua sangat enggak setuju. Yes, mengapa demikian? Karena gua enggak setuju. Kenapa? Karena di seluruh bumi dan di Indonesia pun kita ini satu, guys. Ya enggak? Yeah. Kita ini di bumi, kita ini satu, kita ini semua manusia, kita tuh harus saling respect. Yes, benar. Kita harus saling respect, menghargai satu sama dan dengan lainnya. Karena kita emang benar-benar manusia gitu loh. Iya, memang. Kalau kita bilang Papua itu monyet, lah lu apa dong gitu loh. Yes. Ya enggak? Gua gak setuju banget sama orang-orang seperti itu ngomongin negara lain dibilang monyet, gila. Monyet. Gak ada yang monyet. Terus gua tuh apa? Kucing gitu atau apa ya? Binatang yang enggak jelas gitu. Gila aja lu bilang Papua monyet, gila. Gila. Enggak benar itu, enggak benar sama sekali itu. Menurut lu gimana tentang itu? Ya, kalau menurut gua ya daerah timur ya gua ya kan. Jadi gua ngerasa enggak setuju kalau kita tuh saling kata-katain lu monyet atau lu orang mana. Kita itu manusia dan enggak boleh saling ngehujat atau ngehina. Yep. Karena hello, ini kita diciptakan manusia ini berbeda-beda tapi tetap aja manusia. Tetap aja manusia. Biarpun beda agama ya kan, biarpun beda kulit. Manusia itu gak ada kurang lebihnya. Karena semua diciptakan sama Tuhan itu setara. Yeah. Gak ada yang namanya sempurna. Jadi saran gua, mendingan damai. Jangan kata-katain deh dengan hal-hal yang tidak yang negatif. Negatif. Karena ya belum tentu Indonesia. Orang bakalan terima gitu loh. Iya. Belum tentu orang itu bakalan terima. Iya, benar banget. Mereka juga tersinggung dong. Tersinggung. Mereka juga ada manusia loh. Kita juga semua manusia, masa? Iya, manusia karena kita punya harga diri. Misal ada orang bilang lu tuh monyet, lu ngapain? Ya itu dia. Hal yang gua pasti bilang lu cermin aja dulu. Jadi saling ngelihat diri kita udah bagus apa belum. Kalau kita hanya kata-katain orang tanpa kita nggak ngaca, oh my god, itu hal terkonyol. Benar, sangat benar. Itu benar-benar emosi sih orang-orang ngomongin negara lain. Jangankan orang bilang Papua monyet, emang itu gue sih dengarnya ya tersinggung. Gue biarpun aku bukan orang Indonesia, bukan orang Papua, aku pun orang Rusia loh. Yeah. Tapi gue dengar kata-kata itu seperti benar-benar tersinggung banget. Terus dibilang usir Papua dari. Tapi yang ngomong gitu siapa ya? Ya itu dia. Presiden ada ngomong gitu? Enggak. Enggak. Polisi ada ngomong gitu? Enggak. Enggak. Hanya orang yang biasa kan? Ya lu siapa ya lu mau ngusir Papua, gila? Ya? Yes. Itu sama dengan lu bilang usir Moskow dari Rusia gitu loh. Masa ya Moskow lu mau ngusir gimana sih lu? Itu Papua tuh bagian Indonesia ya kan? Bagian dari Indonesia dan itu adalah saudara kita. Mereka bukan negara lain dan mereka tidak ada salahnya. Karena seperti yang kita lihat, orang yang merantau ke sana juga lumayan banyak loh. Iya, bule-bule banyak banget di sana karena di sana tuh pemandangan. Karena di sana, iya, kekayaan alamnya tuh sangat luar biasa. Luar biasa. Luar dan biasa. Sama juga. Orang Papua juga nimbu ilmu di kota lain tanpa gua harus sebutin ya kan. Ya sama-sama saling itulah menutupi kekurangan ya kan. Jadi kalau menurut gua mendingan biasa-biasa aja deh, nggak ada saling hujat atau saling ngusir. Karena come on, ini kita Indonesia man, kita bukan negara lain. Jadi ketika kita berbicara segala sesuatu yang kurang berkenan di hati orang, mendingan kita mikirin aja dulu deh diri kita udah baik belum atau dan bagaimana. Karena salah kita berbicara, oh my god, akan berujung pada permasalahan yang bakalan berkepanjangan. Dan come on, tolong respect gitu loh.
kita harus berdamai. Kita satu karena kita adalah Indonesia. Kita bukan negara manapun, tapi kita adalah satu. Itu benar, itu baru benar kata-katanya, guys. Nah, masa ya Papua sampai mau diusir? Sekalian aja kalian bilang Bali juga diusir gitu. Bali kan juga berbeda. Yes. Papua sama Bali kan beda ya gitu. Beda. Kita cuma beda karena gila. Ada perairan doang, tapi kita itu satu. Bener-bener, apalagi gue pas nonton video, orang sampai cuman gara-gara satu orang yang punya bikin ide itu, ya kan? Film Papua, apa yang bilang? Monyet gitu, monyet. Sampai orang tuh mulai perang gara-gara itu. Gila kan? Iya, itu kurang baik. Bener, orang, jadi orang luar juga pasti melihat satu video itu dan itu bisa disebarkan seluruh dunia. Nanti orang-orang mikir, Indonesia itu kok kayak gitu ya? Makanya guys, kalian tuh harus samping merespek. Berapa kali Jero Putu Arno udah pernah bilang, saling respek, saling cintai, saling hormati, saling membantu, ya kan? Yes. Kalau nggak gitu ya, hancur. Kita nggak mau terjadi hal-hal yang nggak terduga dan berkepanjangan. Kita maunya, yeah, come on, ayolah kita berdamai demi Indonesia kita. Yeah. Dan bukan untuk siapa-siapa. Dan kita sebenarnya bukan buat video ini untuk apa-apa, cuma kita karena ingin meluapkan ya apa yang kita rasain. Seperti kasian gitu loh. Kasian. Ya kan? Jadi kita enggak boleh saling hujat, mendingan come on, berdamai. Iya, harus emang harus kayak gitu. Kalau enggak damai ya terus aja prang. Guys, makanya biarpun beda kulit, biarpun beda agama, biarpun beda ras, biarpun beda negara pun tetap saling menghormati karena apa? Karena kita ini semua manusia tinggal di satu bumi. Dan itu pun bumi ini bukan milik kita, jangan salah. Bukan milik kita itu. Semua milik. Emangnya kita yang membuat bumi ini? Bukan. Emangnya kita yang membuat kita diri sendiri? Bukan kan? Tuhan kan? Seperti kita tahu ya emang Tuhan ya, seperti manusia yang tahu, tapi aslinya kan kita juga nggak tahu ya kan ya. Itu guys ya begitu ya, gimana menurut lagi? Jadi kalau menurut gua, agar semuanya baik-baik aja, mendingan semuanya kita udahin aja, berdamai dan bersatu, karena ini negara kita negara kedaulatan. Kita nggak boleh saling menghujat, saling menghina. Emang gak boleh tuh? Tinggal di suatu negara kepulauan yang cuma beda perairan. Dan walaupun kita beda warna kulit ataupun rambut, agama atau apa ya, semuanya, tapi kita itu satu, kita itu saudara. Yep, benar itu, kita itu saudara guys. Yes. Biarpun beda negara ya tetap aja saudara. Iya, karena memang yang ciptain kita Tuhan. Cuman beda nama kota, beda nama negara. Itu cuma nama, gila, tapi bumi ya satu, bro. Satu. Pokoknya mau orang dimanapun yang lagi rusuh, mendingan damai. Jangan ada rusuh-rusuh. Harus. Jangan ada saling ya menghina satu sama yang lain atau saling bunuh. Mendingan come on, bergandengan tangan. Pokoknya memang Papua Indonesia. Tetaplah jadi Papua yang kuat. Jangan menyerah. Semoga aja sebentar lagi bakalan ada perdamaian. Karena banyak orang ya gak suka nonton hal-hal seperti itu juga ya kan. Kayak masa anak kecil juga kan nonton kan. Soalnya kita baru saja merayakan kemerdekaan. Ya apalagi baru ada hari raya merdeka Indonesia itu. Tiba-tiba udah ada sesuatu seperti ini. Gile. Aduh. Pokoknya ya itulah guys pendapatnya kita. Kita harapkan mendingan kita mari membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Harus. Karena kita nggak boleh membuang waktu-waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari kita majukan Indonesia dan kita wujudkan Indonesia. NKRI. Ya. Harga mati. Mantap. Iya. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu. Oke guys, sampai ya udah ini pendapat kita tentang kejadian itu guys. Semoga aja lagi sekali secepatnya bakalan berteman lagi mereka nya semuanya biar gak ada pertikaian ya.
bentrok dan sebagainya. Mm-hmm. Karena itu benar-benar mau dimanapun jelek banget. Semuanya harus menyambut. Yap. Oke guys, terima kasih banget kalau kalian sudah nonton video saya. Jangan lagi sekali lupa subscribe channel gua. Klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe channelnya Oman Bin. Oman Bin, my YouTube channel Oman Bin. Yep. Dan jangan lupa, ini adalah channel tergogel, tercucu, tergila, tercipta untuk kalian semua. See you. Dan ada sesuatu lagi. Guys, jangan lupa untuk follow Instagramnya. Yeah. Kita adalah keluarga. Yeah. Itu Instagramnya buat komedi yang kita bakalan launching segera. Jadi lagi sekali terima kasih karena sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikut. Bye bye.